إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية الشفاء والبركات والفتوحات شأن الله لهم الفاتحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم آمين يا رب العالمين. Kita sampai pada muka surat yang ke-13. Dalil diwajibkan puasa Ramadan. Kitab apa ni, Razi pergi ambil, ikut ada yang nak lah dalam kereta. Oh, panjang umur. Kalau dia nak kitab, boleh ambil kat ni. Tak tengah tak apa. Dalil diwajibkan puasa Ramadan. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalil diwajibkan untuk berpuasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan seruan, dengan memanggil kepada orang-orang yang beriman, dengan menyeru kepada orang-orang yang beriman, dengan memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa ke atas kita semua orang-orang yang beriman, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan seperti mana yang telah difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kamu. Maksudnya yang kita faham, umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa juga. Cuma syariat dia berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan pula di sini, iaitu bahawa di hujung tu disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'alla ni boleh bawa kepada mudah-mudahan, pengharapan, dan juga boleh juga membawa kepada kebimbangan. Nah, dan boleh juga membawa kepada mungkin. Cuma dalam ayat ni, la'alla di sini membawa kepada pengharapan. Nah, macam dalam burdah sebut la'alla rahmata rab. Nah, la'alla rahmata rab, kami mengharapkan rahmat daripada Tuhan kami. Tak? Mengharapkan rahmat daripada Tuhan. Tak? Maka disebut la'alla, kan? Itu pengharapan. Begitu jugalah dalam ayat ni, la'alla di sini membawa maksud kepada pengharapan. Para ulama berkata, barang siapa yang mengingkari kewajipan puasa Ramadan sedangkan dia mengetahui hukumnya, maka dia dihukumi telah keluar daripada agama Islam, yakni kafir.
Kata tuan pengarang kitab kita, ulama berkata, ini pandangan para ulama tentang siapa-siapa yang mengingkari kewajipan puasa itu sendiri. Ingkar wajib, bukan ingkar malah. Dia ingkar ni ada dua, satu ingkar wajib, satu ingkar malah. Kenapa tak puasa? Malah. Muka apa ya je orang puasa, time buka puasa tu tak. Tapi tak puasa. Kenapa tak puasa? Malah. Mika ngapa tak puasa? Puasa mana wajib? Nah. Beri ayat Quran yang kata wajib puasa. Tak ada. Dia kata kutiba je. Kutiba tulis katanya. Pandai pula tu. Kan? Dia jawab ni kita begitu aje contoh. Maka kalau dia mengingkari kewajipannya puasa itu, hukumnya jatuh kafir. Bukan kata puasa, semayang pun betul. Kenapa tak semayang? Semayang mana wajib? Ada ayat Quran sebut, wajiblah atas kamu semayang. Tak ada, dia kata, pandai. Nah, orang jenis kaki menjawab ni, nah, dia kadang-kadang dia terlupa yang dia cakap tu. Itu sebab kadang-kadang kena peringat. Nah, tapi ustaz kalau peringat lagi kuat melawan, baik diam. Mula-mula peringat. Tak mika jangan jaga apa ni, jangan buat apa ni. Dia lawan balik. Maka kata ulama diam. Takut kita cakap lagi sekali, betul-betul gugur akidah ni. Tak. Ni kaedah. Tak. Ni kaedah. Maksudnya, jangan mengingkari akan wajibnya sesuatu ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ulama sebut jelas. Ini disebut secara umumnya puasa Ramadan. Tidak. Ha. Sebab sebagai seorang yang beriman, yang mengaku diri dia beriman, dia akan cuba usaha. Tidak. Untuk melaksanakan kewajipan, kewajipan yang diperintahkan ke atas dia. Kena. Walaupun di sana terdapat halangan-halangan, tetap kena cuba. Tidak. Tetap kena cuba. Tetap kena ikhtiar. Kita hari ini duduk negara yang aman. Itu sebab kita tak berasa sangat. Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang negara yang ditindas, nah, yang ada setengah-setengah negara kan, puasa tak boleh kan, misalnya semayang tak boleh. Bila kita tanya pada mereka, macam mana? Kami usaha juga kot mana pun, celah mana pun. Kami cuba juga nak puasa. Kami cuba juga nak semayang. Nah, sebab apa? Sebab tahunya, dia tahu nilai penting tak penting ni, time sesak. Ha, kan? Kita hari ni, tak. Kita hari ni ni, kita tak berasa sangat sebab kita senang. Istilahnya memang kita senang pun. Bila masa susahnya, tak, senang. Susah reta tu cerita lain lah. Senang lah lagi nak beramai, nak pergi sembang subuh, tak ada lagi orang nahan tengah jalan. Tak, tak ada lagi orang ngugut puasa ni. Tak. Tara tak ada orang ngugut pun belambak juga tak puasanya. Tak. Mari tengah hari rang dah. Cari idea kan. Ada baru ni. Dia kabar apa? Ustaz. Kan. Dia tak cakap saya dok tu kat kedai makan. Kami duduk kat kampung duduk sembang-sembang kawan-kawan meramai ni. Ada seorang tu kabar. Dia ngusik lah kawan ni. Jom ngukur tanah belum puasa ni. Kan. Ngukur tanah je pun. Tak. Kawasan tu pun dah lapang dah. Dah rata dah. Bukannya nak kena bertebal-tebal. Dia kata boleh. Tapi kalau saya tak puasa, Mika tanggung dosa. Puasa teman katanya. Mok kan. Dia cari jalan. Dia cari jalan tak nak puasa. Bukan cari jalan nak puasa. Kan. Kadang-kadang kita ni beria bahas. Orang kita ni kemau bahas. Waktu Perang Badar ni, sahabat-sahabat Nabi puasa ke tak? Mok. Itu pun satu hari ke tu. Bahas tak habis-habis. Dia bukan nak ambil ibrah betapa kuatnya semangat perjuangan para sahabat dalam Perang Badar tak. Dia nak bahas sahabat Nabi puasa ke tak. Itu kira. Okay. Ha, yang pendapat kata puasa bantai orang yang kata tak puasa. Yang tak puasa ngata orang yang puasa. Ha, elok. Sudahnya ibrah Perang Badar tak tahu pergi ke mana. Okay. Ha. Itu sebabnya kita kena ambil orang panggil tujuan maqasid dengan puasa ibadat tersebut. Baru betul. Tak, baru ke, baru kena. Maka katanya lagi, dan jika dia tidak mengetahui akan hukumnya, kalau orang tu dia tak tahu akan hukum puasa tu tadi, dia tak tahu hukum tu wajib, dia tak puasa lah.
iaitu misalnya kerana baru masuk agama Islam. Orang yang baru masuk Islam, maka dia tak tahu akan kewajipan puasa. Tetapi wajib kita suruh dia puasa. Wajib kita ajar dia puasa. Tapi kalau kata dia tinggal, maka itu tidaklah sampai tahap dia tu jadi berdosa besar. Sebab dia baru masuk Islam. Macam budak-budak jugalah. Tapi cuma beza dia dengan budak, dia ni wajib qada. Nah, tapi kok mana pun dia kena puasa. Sebab dia baru masuk Islam, taklif hukum tetap ada. Tapi dia tak tahu ustaz, dia baru masuk Islam malam. Pagi ni dia tak puasa, tengok elok bancuh teh di rumah. Contoh. Maka dia tak tahu lagi kewajipan. Maka orang macam ni, ni taklah jatuh hukumnya haram dan kafir. Kalau kita tanya, kenapa kau tak puasa? Kena puasa ke? Saya tak tahu. Tanya. Saya ingat tak wajib. Contoh. Maka yang orang macam ni, ni dimaafkan. Dan dia kata lagi, dan juga atau dia tinggal di tempat yang jauh daripada ulama, iaitu daripada orang yang boleh memberitahu kepada dia tentang kefarduan puasa. Lepas-lepas dia masuk Islam, dia terus keluar daripada tempat tu, dia balik ke tempat dia. Tempat dia ni memang tak ada seorang ulama pun tak ada. Nah. Kan, tak ada langsung. Semuanya orang, orang-orang yang macam dia juga, ataupun memang jauh daripada orang. Nah. Maka itu juga dianggap sebagai orang yang tidak dihukum akan kafirnya. Tak, tak hukum akan akan kafirnya. Saya pernah pergi Indonesia 2 tahun sudah. Di satu tempat dekat dengan, nama tempat tu Baros, dekat dengan Sibolga. Sibolga ni dia dah mengala ke laut Selat Hindi. Bukan Selat Melaka lah, Selat Hindi. Kan, kami pergi naik daripada Medan pergi ke Bukit Tinggi, lalu dekat apa tu Parapat semua tu, sampailah ke Mendeling. 2-3-4 hari kat Mendeling tu, lalu ke tepi pula pergi ke Sibolga. Sibolga ni bandar pelabuhan lah. Nak pergi ke Baros. Baros ni tuan-tuan, 99.9% perkampungan di Baros tu adalah orang Kristian. Kenapa ustaz kata 99.9%? Sebab banyak-banyak rumah tu ada satu je rumah orang Islam. Tu pun sebab dia jaga makam dekat atas gunung Baros tu. Nah. Satu rumah tu je. Nak masuk, nak pergi ke rumah dia tu pula, kena lalu kat rumah-rumah orang Kristian ni. Yang mana orang-orang Kristian kat belah tempat tu, mereka ni belebak alik bayar tau. Bukan babi warna pink tu, babi hutan tu. Nah. Kami duduk dengar lah bunyi, kiok, kiok, babi tu kena sula, panggang terus. Saya kata, apa nama bunyi riuh tu? Babi, Ustaz. Kita dendun tu. Babi tu kena kena sula panggang terus. Mok kan. Dia kata dulu waktu saya mula-mula datang, Ustaz, kawan saya Ustaz Husni Tamrin, dia sebut. Dia kata, waktu saya mula-mula datang dulu ni, babi ni duduk melintas ni, melintas jalan, jinak, bukannya liur. Macam kita kat sini ni, babi hutan tu liur lah. Dia mendak. Babi tu makan bersuap depan pintu. Tak? Ha, saya sebut tu sebab saya tengok, sebab saya cakap kan. Ha, tapi nak ceritanya tak? Ha, maknanya, tapi orang tu dia buat tak? Dia buat sebab dia, dia tu datang daripada luar yang tempat ada ulama, dan dia pergi situ, dia tetap wajib beramal dengan undang-undang Islam, hukum Islam, tetap wajib beramal. Tapi kalau kata lepas-lepas masuk Islam, tak ada belajar pun, lepas-lepas mengucap, dia terus tinggalkan kampung tu, tempat yang ada majoriti orang Islam, pergi balik ke tempat asal dia. Dan dia tak puasa kerana dia tak tahu kewajipan puasa tersebut. Dan jauh daripada ulama, jauh daripada sumber maklumat tentang cerita-cerita bab ni. Maka orang macam ni tidaklah dihukum akan kafirnya. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Syaban. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa Ramadan sepanjang semasa hidupnya sebanyak 9 kali. Dan beliau wafat pada tahun yang ke-11 Hijrah. Tahun ke-11 Hijrah Nabi wafat, dan Nabi sempat berpuasa Ramadan selama 9 kali. Tak. Pensyariatan puasa turun ayat ni iaitu pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Tak. Maksudnya pada tahun kedua Hijrah puasa telah difardukan. Tak. Di Mekah, yang ditekankan di Mekah adalah konsep tauhid. Nah, iman. Nah, disemaikan betul-betul di Mekah.
bila pindah ke Madinah, yang disemek adalah fiqh, hukum hakam. Itu sebab ayat-ayat hukum banyak cerita, banyak turunnya di Mekah, di Madinah. Semayang Jumaat di Madinah, kan? Semayang fardu je di Mekah, semayang Jumaat di Madinah, puasa Madinah, haji Madinah. Tak. Ni maknanya ayat-ayat yang turun tentang pensyariatan-pensyariatan hukum kebanyakannya turun di Madinah. Sebab Madinah adalah fatrahnya adalah fatrah Islam memerintah. Mekah fatrahnya adalah fatrah dakwah, tempat dakwah, bahagian dakwah. Madinah adalah bahagian cerita mengisahkan tentang Islam memerintah. Nah, itu sebabnya hukum-hukum bab ibadat semuanya buat di Madinah. Ada. Baik. Habis. Faedah. Sebab dinamakan dengan bulan Ramadan. Kenapa dinamakan bulan ni bulan Ramadan? Terdapat perbezaan pendapat di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sebab dinamakan bulan puasa dengan bulan Ramadan. Iaitu menurut pendapat sahabat, yakni Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, berkata ia bahawa kerana amalan di dalam bulan Ramadan dapat membakar dosa. Antara sebab kenapa digelar dengan namanya puasa Ramadan adalah, kata Sayyidina Anas, bulan Ramadan adalah bulan bakar dosa. Nah, memang iya pun kalau kita tengok tentang ganjaran-ganjaran. Tak. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tak. Barang siapa-siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan wa ihtisaban. Tak. Maka dia juga akan mendapat ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu pendapat yang pertama tentang puasa Ramadan ini adalah bulan membakar dosa. Menurut pendapat sahabat iaitu Abdullah ibn Amru ibn al-As radhiyallahu anhu huma, ayahnya adalah Amru al-As, gubernur Mesir, kan? Abdullah ibn Amru ni antara sahabat yang terkenal dengan perwatakan dia tiru dan buat apa yang Nabi buat. Nah, dia suka tiru. Selain daripada Abdullah ibn Abbas dan juga Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amru ni sahabat yang gemar tiru dan rajin beribadat. Malah sebahagian daripada ulama hadis kata bila disebut hadis tentang kisah bila ada tiga orang datang jumpa isteri Rasulullah, tanya kan Nabi di rumah macam mana, maka kata para ulama sebahagiannya salah seorangnya adalah Amru al-As, Sayyidina Abdullah ibn Amru al-As. Nah, dia Abdullah ibn Amru, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, nah, dengan Abdullah ibn Zubair dipanggil arba' arba' abadillah. Nah, empat orang Abdul, empat Abdul. Ini sahabat-sahabat kecil. Tak. Sagharatus sahabah, sahabat-sahabat kecil demo ni. Sahabat-sahabat yang waktu demo muda, hidup demo, tempat demo duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak. Baik. Apa kata Abdullah bin Amru? Katanya berasal dari kerana berasal daripada perkataan daripada lafaz ramdha, iaitu artinya panas. Kerana ketika orang-orang Arab akan memberikan nama untuk bulan ini, maka saat itu bertepatan dengan musim panas. Maka kata Abdullah ibn Amru, maksud kenapa dinamakan Ramadan, asal perkataan daripada Ramda, iaitu musim, ataupun orang panggil waktu tu, waktu nak beri nama tu, waktu tu musim tu musim panas. Ustaz, ni duk hujan je ni macam mana? Nah, bukan nak kira itu, orang kira nama tu. Tak. Ada juga orang tanya, ustaz, gamak ni kot malam-semalam kot. Bukan malam tadi, malam semalam, malam selagi satu. Tak. Lailatul Qadar kot. Saya kata tak mustahil. Memang ada pendapat ulama kata malam pertama, antaranya Abdullah bin Abbas berpegang malam pertama malam Lailatul Qadar. Abdullah bin Abbas, tengoklah ni. Kalau tak salah Abdullah bin Abbas. Memang ada sebut. Ada seorang sahabat yang berpegang malam pertama Ramadan, malam itulah Lailatul Qadar.
Tapi tuan-tuan jangan duduk bebel lah. Nah, kurang-kurangnya yang datang kuliah subuh malam kira menghidupkan jugalah, sebab Nabi sebut siapa hidup malam dan juga pagi pagi Lailatul Qadar tu dapat juga Lailatul Qadar. Siapa yang semalam lepas kuliah subuh kalau betul Lailatul Qadar balik meroloh tak ada apalah. Kan? Ha, ini disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bersungguh-sungguh malam dia dan dia bersungguh-sungguh pada siang ni. Tak? Nabi sebab ada empat malam. Jadi kita akan jumpa dalam masalah bab Lailatul Qadar. Baik. Faedah yang kedua. Puasa Ramadan pada permulaan Islam. Pada permulaan Islam, orang Muslim yang memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka dia boleh memilih antara berpuasa ataupun tidak berpuasa. Akan tetapi wajib bagi yang tidak berpuasa untuk mengeluarkan pada setiap harinya, tatkala dia tidak berpuasa, satu mud, yakni satu cupak. Lebih kurang 750 gram daripada makanan pokok. Ini makanan asasi lah. Ha, makanan asasi orang Arab. Kalau kita orang Melayu, makanan asasi kita beras lah. Tidak. Kemudian disedekahkan kepada fakir miskin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Bagi orang yang tak puasa, nah, pada awal Islam boleh buat pilihan nak puasa ke tak. Kalau macam tu seronok kita. Nah, ni awal Islam, jangan hari ni tuan-tuan buat pula. Jumpa dalil lah, tak payahlah puasa, dia kata tak. Awak mampu bayar fidyah, awak bayar je lah fidyah. Kan? Macam ada orang tu di khabar, "Ustaz, saya tak puasa tahun lepas," dia kata. "Bila nak ganti?" Dia kata, "Saya tak payah ganti lah. Kenapa? Saya bayar fidyah." Berapa hari tak puasa? Sehari. "Tapi saya bayar fidyah 3 kampit beras." Memang saya kata, "Ingat Tuhan hajab beras mika tu," kata. Saya jawab macam tu lah tak. Dia buat dia main-main apa tu kan. Saya kata, "Ingat Tuhan hajab dengan beras mika tu." Tak? Ganti, tetap kena ganti je tak. Tapi kalau awal Islam tu, tindakan tu betul kalau dia awal, awal Islam tu. Tak? Awal Islam, waktu mula-mula syariat puasa, itulah cara dia. Iaitu siapa larat puasa, puasa. Siapa yang rasa malas nak puasa, walaupun dia larat, walaupun dia berkemampuan, maka tak payah puasa. Cuma kena bayar sehari secupak. Tak? Macam tu juga awal-awal Islam, semayang boleh sembang. Awal-awal Islam, semayang boleh sembang. Allahu Akbar, sembang orang sebelah. Sahur tadi makan apa? Boleh. Awal Islam. Hari ni jangan duduk buat pasal lah. Tak? Nak kata apa? Bila awal syariat, semua longgar. Sebab apa? Nak beri biasa. Atau kita tak boleh, Ustaz, pakai kaedah tu? Tak boleh lah. Sebab kita ni tobin dah. Tak? Ha. Budak tak apalah tak? Budak tak apa. Ni masalahnya tok budak. Kan? Takkan lah, tak faham lagi kan? Maksudnya. Tak? Jadi, itu ayatnya. Dalilnya inilah. Ha? Wa'alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik. Kemudian Allah menetapkan kewajipan puasa Ramadan kecuali bagi yang tak mampu menjalaninya, maka boleh baginya untuk tidak puasa. Akhirnya turun dalil bahawa orang yang mampu nak berpuasa, maka tak boleh dah dia tinggal puasa. Tak boleh dah bayar main pakai cupak beras tak boleh. Nak main bayar sehari secupak tu tak boleh dah. Dan kecuali orang-orang yang tak mampu. Tu yang termasuk dalam masalah orang yang kena qada, orang yang kena qada bayar fidyah, ada orang yang kena qada tak bayar bayar fidyah, ada orang yang tak kena qada tak kena fidyah. Ada. Dia tak puasa. Dia tak kena qada, dia tak kena fidyah. Siapa? Pertama budak, dua orang gila. Ha, kalau gamak tak nak bayar fidyah, tak nak qada, pilihlah salah satu pilihan. Tak? Ha. Rasa budak, dak dah. Ha, ambil nombor dua tu. Tak? Ha. Kan? Kalau yang tak nak lah, tak nak qada, tak nak. Kan? Ha. Baik.
Berdasarkan firman Allah, faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang sesiapa di antara kamu hadir di bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Faedah. Puasa terbahagi menjadi tiga tingkatan. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala berkata, puasa terbagi menjadi tiga tingkatan, iaitu yang berikut. Imam Ghazali ambil daripada mana? Daripada kitab Mau'izatul Mu'minin. Nas dia dalam kitab kita ni, di bawah. Habib Muhammad ni, ni kata kitab dia ni nampak tebal tu, antara lainnya, dia bawa nas kitab. Ambil di mana? Jadi nas ni tuan-tuan baca di rumah dah lah. Kalau kita nak baca satu-satu gerang, ulang balik di atas tu je. Nampak? Iaitu katanya pertama, puasa awam, iaitu tingkat yang paling rendah, iaitu dengan menjauhi segala perkara yang dapat membatalkan puasa seperti makan, minum dan lain-lainnya. Orang awam dia puasa, dia hanya kira batal ke tak. Start semalam, lepas-lepas balik kuliah subuh tu, ha? Sambil duduk atas motor tu, saya duduk main gigi saya, celah gigi tu ada sisa-sisa makan sahur tu, sisa lekat daging. Saya pun duduk tertarik, tarik, tarik dengan lidah, getok. Bila getok, saya pun telan. Tak. Lepas tu baru teringat puasa. Batal ke tak? Ha, kita kira cerita itu lah. Tak. Batal ke tak kalau betul? Tak. Tak batal lah sebab tak teringat. Lepas tu baru teringat. Ni dak teringat, tapi dia kata awak ingat puasa tapi sikit, Tuhan maaf kot dia katanya. Ha, sikit ingat tak maaf. Dak. Yang masalahnya tak teringat. Kalau tak teringat bukan kata sikit, seporuk nasi dia bedel pun tak batal. Dak. No mongkuk je kan, macam saya sebut malam. Dak. Ha, tapi tak ingat kan. Tak apalah. Kan. Ni hari lah dah 29 Ramadan, hari masuk lemang. Dia belahnya lemang, dia ambilnya rendang, dia cicah. Allah lupa katanya dah. Ha, tu teruk sangat lah kalau tu. Ha, kan? Ha, baik. Maka orang awam itulah level puasa dia. Dia hanya cerita batal ke tak batal. Ha, tak? Puasa tu batal ke tak? Ha, tu level kita lah. Ha, kan? Ha, level orang awam. Ha, tak? Tapi boleh juga jadi di kalangan kita naik kepada martabat yang kedua, iaitu puasa khusus tingkatan menengah ataupun tingkatan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita dah masuk pada tingkatan ni. Tak? Mudah-mudahan. Apa dia? Iaitu menjaga diri selain daripada jaga benda-benda yang batal puasa tadi secara hukum sah tak sah. Dia jaga diri dia daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Maksudnya apa? Dia tak buatlah dosa-dosa mengumpat, mencuri, bersumpah palsu, tak? Adu domba, dia tak buat. Malah dia tak buat benda-benda maksiat yang lain, zina mata, zina hati dan sebagainya. Semua benda tu dia tinggal. Maka mudah-mudahan kita dah masuklah puasa hari ni. Tak? Kita jangan duk cerita, hanya duk cerita sah tak sah, batal tak batal, itu je hari-hari. Kan? Tak? Kita dah patutnya dah masuk pada tingkatan ataupun maqam yang kedua ni. Nampak? Banyak orang hanya sibuk cerita secara hukum. Patut ke tak, Ustaz? Sah ke tak? Kan? Ha, tapi dia tak pernah cerita. Saya ni, Ustaz, dah masuk ke belum tingkatan yang kedua ni? Ha. Yang ketiga, puasa khususnya khusus. Ataupun dipanggil khawasul khawas. Nampak? Ha. Ataupun khususul khusus. Ha. Iaitu tingkatan atas yang paling tinggi. Ini adalah tingkatan para nabi dan para waliullah, iaitu menjauhkan diri dari selain Allah. Maksudnya apa? Dalam puasa dia ni bukan setakat jaga batal tak batal, bukan setakat cerita orang panggil tak mengumpat, tak buat benda-benda haram yang membatalkan pahala puasa semata-mata. Tak. Malah dia menjauhkan segala urusan dunia, melainkan hanya mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Hak ni ni kalau ada kat ubudiah ni, boleh salam, cium tangan, cium dahi. Kalau ada lah. Dan saya rasa ada. Tak. Ha. Sebab benda-benda rupa ni dia kan tunjuk korang. Yang tunjuk tu yang tak ada semua. Tak. Dia pun awak sebenarnya nombor tiga lah. Ha, tu henti ke lah. Tak. Ha.
Orang yang duduk maqam-maqam ni, dia tak akan cerita ke orang. Macam saya sebutlah, karamah-karamah benda ni bukan habuan nak berlabun dengan orang. Tak, dapat Lailatul Qadar. Kan contoh, dia nak pergi Qiyamul Lail, singgah. Tak, singgah kat mana-mana, letaknya kain kejap. Tiba-tiba tengok-tengok, kain tu dah tak ada. Tengok-tengok dah ada atas pucuk balik. Kan, atas pucuk nyor tu. Mok, awak ingat nyor tumbang ustaz? Rupanya atas tu. Dia pun cerita habis ke orang semalam Lailatul Qadar katanya. Tak? Ha. Tak payah kan? Kata ulama, karamah-karamah yang jadi kat kita ni, memadalah kita ni buat ibadat terus dan tak payah labun dengan orang. Kalau kita dah tahu, kita hanya peringat oleh keluarga kita. Banyak-banyak doa, banyak-banyak doa. Tak? Ha. Mudah-mudahan malam ni malam Lailatul Qadar. Tak payah cerita lah pokok tumbang semua tu. Tak? Ada juga orang yang bangun-bangun tidur tengok semua pokok tumbang. Dia tak tahu malam semalam majlis bandaran buat operasi. Tengok tak? Ha, tu pun satu hair juga. Kan? Ha, awak syok lah saat semalam dia letul qadar. Kata tak? Walaupunnya majlis bandaran buat operasi. Tak? Ha. Baik, keutamaan puasa Ramadan. Di antara keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan adalah sebagaimana firman Allah, was-saimina was-saimat wal-hafizina furujahum wal-hafizati waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini antara keutamaan dia. Nampak? Iaitu orang-orang lelaki dan perempuan yang berpuasa, bukan setakat puasa, dia jaga kehormatan diri dia. Nampak? Jaga kehormatan diri, baik yang belum kahwin, baik yang dah kahwin, jaga kehormatan diri dia. Maka, dan juga orang yang banyak menyebutkan wazakirin Allah kasira, dan juga banyak menyebutkan nama Allah, maka Allah Ta'ala menyediakan padanya keampunan dan juga ajran azimah, iaitu ganjaran pahala yang besar. Dan disebutkan pula dalam firman Allah Ta'ala yang lain, qulu washrabu hani'an bima aslaftum fi ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah. Tak, qulu washrabu, makan minumlah daripada dengan nikmat yang disebabkan kerana amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Dengan puasanya, dengan semahyangnya, apa semua ni tadi, Allah Ta'ala kata makan minumlah hari akhirat esok. Dengan sebab apa? Ni habuan hak kamu duduk beribadat dulu ni, aku beri dah hari ni. Nah, bila di akhirat besok, bila kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkata al-Imam Al-Waqi' rahimahullahu ta'ala. Ha, Imam Waqi' dak rahimahullahu ta'ala. Imam Waqi' ni adalah imam guru kepada Imam Syafi'i. Imam Nafi' guru Imam Malik. Ha, jangan silap tu. Imam Waqi' imam ataupun guru kepada Imam Syafi'i. Imam Nafi' guru kepada Imam Malik. Ha, hebat Imam Malik dengan Imam Nafi' ni, kubur sebelah-sebelah di Waqi'. Tak, kubur lima, makam lima, sebelah-sebelah di Baqi'. Tak, ni kelebihan. Dan Allah yarham Ustaz Azli tu, dekat kawasan tu, kubur Ustaz Azli ni, Ustaz Azli Musa ni, Allah yarham, di situ, dekat dengan Imam Malik, Imam Nafi', dengan makam anak Nabi SAW, Sayyidina Ibrahim bin Muhammad. Tak, Rasulullah SAW. Tak, selalunya orang ke bumi jauh, saya pun terkejut je, selalu orang ke bumi ujung Baqi' tu, dekat kawasan Baqi' jadid tu, kawasan Baqi' baru, maksudnya zaman Sayyidina Uthman tu baru buka Baqi' belakang tu, belakang makam Sayyidina Uthman tu. Tapi Ustaz Azli, Allah Ta'ala nak muliakan dia, dapat di kawasan Baqi' awal, depan. Tak, kenapa dan tu tanda kata ulama, bukan kata Ustaz Azli, siapa-siapa yang mati, yang dikebumikan, yang meninggal, yang dikebumikan di Baqi', itu tanda Allah Ta'ala menerima apa khaja buat di atas dunia dulu. Bukan dengan sebab persatuan dia, kumpulan dia semata-mata, tak, atas amalan diri dia tu Allah Ta'ala terima. Tak,
Ustaz Azli dia buat dengan gerakan Islam, Allah Ta'ala terima khuja buat dia masuk syurga. Ada orang yang bergiat dengan tabligh, Allah Ta'ala terima khuja tabligh dia masuk dalam dalam kawasan Baqi'. Itu sebab Baqi' disebut Jannatul Baqi'. Nah, Baqi' Al-Gharqad kan, tempat awal ha? Bila Islam datang ke Mekah, dikebumikan orang-orang Islam di situ. Seorang yang mula-mula masuk ke Baqi' adalah Sayyidina Uthman Ibn Maz'un. Nah, Uthman bin Affan itu sahabat Nabi yang khalifah kan, yang nombor tiga, yang aula lah antara sahabat-sahabat susunan aulanya begitu. Tapi Sayyidina Uthman bin Maz'un adalah sahabat yang awal masuk ha, yang dikebumikan di dalam di dalam Baqi'. Berkata Imam Waqi' yang dimaksudkan dengan hari-hari yang telah lalu. Ha, ni guru Imam Syafi'i ni. Dalam hadis di atas, dalam ayat di atas ialah hari-hari pada saat dia berpuasa. Imam Waqi' kata dalam ayat ni adalah menceritakan tentang amalan yang dibuat pada waktu bulan bulan puasa. Hari-hari itu merujuk kepada Ramadan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lisaimi farhatani, farhatun 'indal fitri, 'indal fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan, iaitu kebahagiaan tatak kala berbuka. Ya, bahagialah buka puasa ni. Itu sebab yang beli barang makan tak ingat dunia. Noh. Mambung kalau makan kat masjid tu, ceduk buffet tu untuk mambung tu mambung. Menimbun makan separuh. Betul kan terawih 20? Nyengkok kat tiang dah. Kat tiang kat masjid ni tak ada tiang, kat dinding dah. Ha. Baik Haji. Ui, tak larat kata tak. Sedap benar makan buka puasa tadi. Kan? Ha. Dah dia suruhnya kita ni nak patut padanlah buka puasa ni. Kan? Ha, ingat tu lepas tu nak nak ibadat. Tak. Jangan duk makan beria sangat. Tak. Ha. Dan tatak kala berjumpa dengan Tuhannya. Yang kedua adalah kebahagiaan tatak kala berjumpa dengan Tuhannya. Saya bagi habis keutamaan ya sikit. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Sumtum sa'iman tasbihun wa naumuhu ibadah wa du'a'uhu mustajab wa 'amaluhu mudha'af." Diamnya orang yang berpuasa itu dihitung amalannya sebagai tasbih. Duk diam pun dianggap tasbih dah. Dan tidurnya adalah ibadah. Pakat tidur belakalah. Ni bukan tidur daripada subuh sampai ke buka puasa tau. Ni tidur-tidur dia nak berehat kerana malam tu dia nak qiyam. Jangan silap lah. Mana bantai dengan hak ni lah. Wa naumuhu ibadah. Hak ni lah dia pegang kat bini dia orang. Nak. Tidur saja awak ni pun. Eh, awak tak pergi keluar subuh tadi tau. Ustaz Bakri khabar. Wa naumuhu ibadah. Tidur pun ibadat. Katanya, kan? Tak, maksudnya tidur kerana nak qiyam, nak berehat apa? Malah rangkuk-kuk ngantuk pula dah main terawih kan? Nak buat qiyam mulai lagi ha, maka dia tidur sekejap tak? Ha, maka itu adalah ibadah. Dan doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah pada orang yang berpuasa ni. Wa amaluhu mudha'af, dan pahalanya dilipat gandakan. Bersabda Nabi SAW lagi, "Lau idza lau azina Allah Ta'ala lis samawati wal ard an takallama labasharata man sama shahra Ramadan bil jannah." Jika seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan izin kepada langit dan bumi untuk berbicara, maka nescaya keduanya, yakni langit dan bumi, akan memberi khabar bahawa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia mendapat syurga. Ini dalam kitab Akhbar Makkah. Tidak? Ha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan." Jika para hamba mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, nescaya mereka umatku menginginkan setahun penuh semuanya dijadikan sebagai bulan Ramadan. Ini juga cerita tentang keutamaan. Kalau tahu kelebihan Ramadan, nescaya tak ada siapa yang tak nak berpuasa. Hari ini sebab kelebihan tu tak nampak. Benda yang hanya kita dengar dalam kitab, tak? Kalau nampak lepas le tu turun berderu-deru lah bulan puasa ni. Tak?
Macam mana nampaknya orang pergi masuk skim tu dapat duit banyak-banyak. Kan? Nescaya orang kata biarlah tiap-tiap hari puasa. Nah. Siapa yang akan bercakap benda ini? Iaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tak, dia yang betul-betul dekatnya dengan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang terakhir, wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk innama yatruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli was-siyamu li wa ana ajri bih kullu hasanatin bil bi'ashri amsalha illa 700 dhi'fin illa sha'ima fahuwa li wa ana ajzi bih wa ana ajzi bih rawahu al-bukhari قوله لا خلف لا خلف بالضم خاء ولا يجوز فتح الحاء dan demi zat yang memiliki jiwaku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah daripada aroma minyak misk. Minyak misk kasturi. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya semata-mata kerana ku, yakni Allah. Ini hadis kursi. Dan puasanya hanyalah untukku, yakni Allah. Dan akulah yang akan memberi pahalanya setiap hasanat, yakni kebaikan, yakni pahala daripada ibadahnya. Maka aku lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kali ganda. Kecuali puasa, maka dia untukku. Kalau puasa, itu habuan aku. Setiap kebaikan yang kamu buat dalam bulan Ramadan, aku beri 10 sampai 700 kali. Tapi ada pun puasa, maka itu adalah untukku. Dan aku sendiri akan membalasnya, yakni memberi pahala tanpa batas. Hadis riwayat Bukhari. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai makna hadis aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah daripada aroma minyak mis, iaitu menurut Al-Imam Abdissalam, hal ini hanya terjadi di akhirat. Mulut lebih wangi daripada kasturi ini adalah terjadi di akhirat. Dan menurut Imam Ibn Salah, hal ini terjadi di dunia. Itu sebab hikmah kenapa kata ulama, bulan Ramadan jangan gosok gigi lepas gelincir matahari. Imam Nawawi kata gosok. Sebab yang dikatakan mulut bau kasturi ini, orang jaga mulut dalam bulan Ramadan, tak bercakap benda-benda tak elok. Tapi sebahagian besar jumhur ulama Syafi'iyah kata, tak. Siapa-siapa yang puasa, tak, dalam keadaan orang kata bau mulut orang puasa itu, itu yang dimaksudkan dengan puasanya, pahalanya selama orang panggil sama dengan wanginya bau kasturi. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung faedah yang pertama, khutbah Rasulullah pada tatkala masuknya dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. الفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقطة الأنس وزكر نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم